Hai, assalamualaikum semua sahabatku. Apa kabar hari ini? Dan selamat pagi. Oke, video ini saya buat pada hari Isnin, tanggal 31, tak silap ya sahabatku semua. So, untuk video saya pada hari ini, saya mau tunjuklah sahabatku semua. Tadi nangka yang suami saya peram tuh, udah masak ya sahabatku semua. Sudah juga saya bikin kue nangka ya sahabatku semua. Selain itu saya juga sudah masak untuk menu tengah hari ya sahabatku semua. Lihat ini ya sahabatku semua, pakis masak saldin. Saya cuci baju ini di bawah rumah, nanti saya tunjuk dengan sahabatku di mana saya mau cuci baju. Oke sahabatku ya, disinilah saya cuci baju. Di sini ya sahabatku semua. Oke lah sahabatku semua, saya nak cuci baju. Saya tidak akan record untuk cuci baju saya nantinya sahabatku semua. Oke sahabatku semua, baju yang tadi saya cakapnya cuci itu saya sudah selesai cuci. Jadi saya nak pindahkan ke bisin merahnya sahabatku semua. Sebab nanti saya nak bawa pergi ke atas rumah untuk keringkan baju ini. Oke sahabatku semua. Hai semua sahabatku, hari ini di rumah hanya saya berdualah dengan anak saya yang kecil tuh. Sebab anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 tuh sudah pergi sekolah sekitar jam 11 tadi. Jadi saya nak tunggu anak saya yang sulung, sebab saya nak sambung kerja saya balik tuh. Kosok kalau saya kerja sekarang, anak saya yang nomor yang kecil tuh tidak ada jaga. Jadi saya tunggu abang dia pulang dulu dari sekolah ya sahabatku semua. Sebab yang baju saya cuci tadi itu masih saya belum keringkan. Jadi saya tunggu abang dia dulu ya sahabatku semua. Sebab baju-baju tuh nanti saya akan keringkan di atas rumah saya. Sebab mesin basuh saya tuh ada di atas rumah ya sahabatku semua. Oke sahabatku semua, saya harap sahabatku enjoy lah menonton video saya hari ini. Oke sahabatku, lihatlah nih sahabatku semua. Kalau di rumah bang dia tiada, kakak dia tiada, mesti dia bongkar-bongkar semua barangnya. Tuh lari dia. Tuh bertapuk-tapuk budak kecil tuh. Kalau tengah hari sahabatku semua, sekarang kan musim cuaca panas. Jadi saya tidak akan pakaikan dia baju. Sebab apa, bahang panas tuh terasa. Jadi saya kesiankan lah baby. Lagi pun kipas angin saya tuh sudah tidak berapa kuat. Jadi kesian juga kalau dia pakai baju, nanti badan dia penuh dengan pelu ya sahabatku semua. Saya nak susunlah dulu lah yang dia bongkar nih. Inilah setiap hari ya sahabatku semua. Barang-barang ini dia bongkar. Saya pun tak tahu lah kenapa dia suka sangat bongkar barang-barangnya sahabatku semua. Ini semua nih baju dalam anak saya. Saya tak lipat ya sahabatku semua, saya masukkan di jerayan tuh aja. Ini tikar saya nih pun sahabat, dia juga yang koyakan ini. Nih. Tengok nih, baru berapa bulan saya beli dia ada koyakan. Baby saya nih, anak saya kecil nih memang sangat aktif ya sahabatku semua. Dia cepat menangkap kalau kita cakap sesuatu, dia cepat mengerti. Umur dia sekitar 1 tahun 3 bulan ya sahabatku semua. Sekarang jam 1:30, sekejap lagi anak saya akan pulang ya sahabatku semua. Mungkin berapa menit lagi lah, sebab mereka akan biasa sampai di rumah sekitar jam 1:30 menit ya sahabatku semua. Oh, kalau bukan kakakmu,
Oke, sahabatku semua, anak saya sudah pulang dari sekolah. Bud, masih ini hari kamu pakai baju sukankah? Hah? Apa? Kamu masih pakai baju sekolah kah ini? Baju sukan kah ini hari? Yes. Masih dibenar kah? Masih. Saya bilang sih nanya, ini hari orang pakai baju sukan. Ampun, boleh juga, baju sukan satu, boleh. Ditolong mama, bawa jaga adikmu. Mama mau atur lagi yang pakaian-pakaian tuh, sebab mak masih di bawah lagi, belum lagi terbawa di atas. Siapa? Mau dijaga? Ini yang bocil kecil ini. Ai, biarlah pandai-pandai lah dia pandai jaga diri sendiri. Kesiannya. Eh, apa kau pungut itu? Hah? Mama mau ambil yang pakaian. Aku belum mandi, Mak. Ay, macam mau aku pakai pagi lagi bani baju besok. Mau aku pakai baju biji. Lihat ya sahabatku semua, di luar tuh cuacanya sangat panas. Baju saya masih lagi belum terkering. Kalau tadi pagi saya keringkan, mungkin sudah sekarang nih pakaian saya udah kering semua. Oke lah sahabatku, saya nak sambung mesinkan. Nah, kasih kering pakaian saya di mesin pengering nih. Panasnya, ya Allah ya Tuhanku. Oke sahabatku, untuk video saya hari ini mengenai drama saya tentang baju-baju saya nih, saya sudah selesai jemur. Lihat itu ya sahabatku semua, saya jemur macam tuh sejak biasa saya jemur seluar baju-baju ini tak. Tengok ya sahabatku semua. Lihat nih, saya ada jemur juga di kayu-kayu sama di atas zinc. Saya ada malas nak atur ya sahabatku semua, jadi saya jemur macam tu aja. Sekarang pukul 2, tak tahulah kering atau tidak ya sahabatku semua. Oke sahabatku, itu sahaja video daripada saya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya sahabatku tahu jika saya upload videonya nanti. Oke, Mbak. Oke, sahabatku. Bye. Assalamualaikum.